ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah perempuan yang sudah balig tapi belum menikah harus bekerja untuk menafkahi dirinya? Apakah sebuah kesalahan jika perempuan yang belum menikah masih bergantung dari nafkah yang diberikan oleh keluarganya dan memilih tinggal di rumah saja untuk menghindari fitnah dunia kerja, sedangkan dia sudah merasa cukup atas nafkah dari keluarganya? Ya, perempuan itu tidak ada kewajiban untuk bekerja, ya, asal nafkahnya itu ditanggung oleh walinya, ditanggung oleh orang tuanya, oleh saudaranya. Karena perempuan itu tidak dibolehkan dia keluar dari rumah kecuali pada hal yang dibolehkan oleh syariat. Nah, itu dalam Al-Quran datang perintah waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi asalnya diperintah berdiam di rumah. Ya. Dan asal perintah menunjukkan kewajiban. Menunjukkan dari kewajiban. Apalagi si penanya mengatakan dia ada kecukupan dari keluarganya. Itu tidak ada alasan dia keluar bekerja di kondisi yang seperti itu. Kecuali kalau misalnya tidak ada kecukupan dan mengharuskan dia kerja, ya, maka itu dibolehkan pada pekerjaan yang mencocokinya sebagai perempuan. Mencocokinya sebagai perempuan, tidak ada campur baur laki-laki dan perempuan pada hal yang tidak ada pelanggaran syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan hidayah kepada kita semua.